Lifter putri Indonesia Lisa Setiawati gagal memberikan emas pada ajang SEA Games 2019 di Filipina. Ia pun menangis dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang datang menyaksikan langsung Lisa pun memberikan semangat agar tidak putus asa karena telah berjuang dengan sekuat tenaga. Lifter berusia 30 tahun itu kecewa lantaran hanya meraih medali perak di nomor 45 kg SEA Games 2019. Sebelumnya, dalam pertandingan di Ninoy Aquino Stadium Manila, total angkatan Lisa mencapai 169 kg. Ia kalah dari lifter putri Vietnam, Thi Huyen Phuong. Total angkatan Huyen mencapai 172 kg. Dari Manila, Filipina, Edi Bata melaporkan.